guys, welcome back to my channel Sigma Nagara TV. Ya guys, di video kali ini gue akan kasih tips ke kalian gimana caranya kita bisa syuting dengan kuat. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa syuting kuat itu harus punya otot yang besar nih. Tapi menurut gue itu nggak 100% benar, karena memang harus didukung juga dengan teknik yang tepat. Gimana tipsnya? Ikutin terus. Oke, untuk tips yang pertama, tentunya kalian harus tahu bagian kaki yang kalian gunakan pada saat kalian melakukan syuting. Gue akan tunjukin bagian kaki yang akan kita gunakan. Oke, jadi pada saat kalian melakukan syuting, bagian kaki yang kalian gunakan adalah di area sini. Oke, karena di area sini, di sini keras, jadi pada saat kita impact dengan bola, hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal. Nah, setelah kalian tahu bagian kaki yang kalian gunakan, tentunya kalian juga harus kunci ankle kalian. Untuk tips yang kedua, kalian harus hentakkan kaki tumpu kalian dengan kuat pada saat kalian akan melakukan syuting. Contohnya seperti ini, kalian hentakkan kaki tumpu kalian dengan kuat di samping bola. Hop. Jadi pada saat kalian meletakkan kaki tumpu kalian, pastikan jaraknya sekitar 5-10 cm di sini. Tapi itu balik lagi, senyamannya kalian. Dan tentunya juga kaki tumpu kalian mengarah ke target yang kalian tuju. Jadi kalau misalnya kalian arahnya ke sebelah kiri sana, kalian harus rubah kaki tumpunya berarti ke sebelah sana. Oke, pada saat kalian hentakan kaki tumpu kalian dengan kuat juga, di sini akan mencengkram lapangan dengan kuat. Jadi kalian tidak slip di sini dan kalian bisa melakukan syuting dengan maksimal. Tips yang ketiga adalah backswing. Menurut gue pribadi, backswing ini gue ibaratkan sebagai busur panah. Pada saat kita menarik busur panah dengan kuat, maka anak panah yang melesat juga akan sangat kuat dan juga cepat. Jadi ini yang gue maksud dengan backswing. Jadi kita mengayunkan kaki kita ke belakang, up. Supaya apa? Syutingan yang dihasilkan akan jauh lebih kuat. Jadi kita tarik kaki kita ke belakang, kemudian kita ayunkan dengan cepat ke bola. Yang keempat adalah follow through. Ini adalah gerakan lanjutan tadi setelah kita backswing, kemudian diayunkan impact dengan bola, lalu ada gerakan lanjutan, itu yang dinamakan dengan follow through. Dan follow through ini harus dilakukan senatural mungkin supaya syuting yang dihasilkan bisa lebih kuat dan juga bisa lebih maksimal. Contohnya seperti ini, kita backswing, kemudian kita syuting impact dengan bola, lalu kita mengayunkan ke depan seperti ini, up, up. Tips yang kelima, kalian harus bentangkan tangan kalian supaya kalian bisa mendapatkan keseimbangan yang sempurna. Pada saat kita melakukan backswing, otomatis tangan kita akan membentang seperti ini. Ini tujuannya untuk menjaga balance atau keseimbangan supaya kalian pada saat melakukan syuting bisa maksimal. Yang keenam adalah impact terhadap bola. Jadi kalian harus tahu nih bagian bola mana yang kalian harus pukul.
impact terhadap bola yang menurut gue benar adalah di bagian, ini bagian sentral, jadi kita pukul di bagian di bawahnya sedikit supaya shooting yang dihasilkan juga tidak ada spin dan juga bolanya bisa datangnya dengan kuat ya, dari bawah ke atas. Yang ketujuh adalah run up. Jadi kalian harus mengambil ancang-ancang sekitar 4-5 langkah. Di situ kalian bisa ambil momentum untuk fokus konsentrasi supaya shooting kalian bisa maksimal. Oke guys, jadi itu dia tadi tips dari gua. Ada 7 tips dan kalian mesti pahami benar-benar dan harus dilakukan berulang-ulang kali karena memang agak sulit. Apalagi kalau kita mau coba cari power dan juga akurasi, itu butuh latihan yang intens dan juga kerja keras. Gua mau ucapin terima kasih untuk Pusatan yang selalu mensupport gua untuk gua bikin video. Dan kalau kalian suka dengan konten gua kali ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya guys. Gua Sukmanagara, stay positive and never give up. Bye bye.